itu diatur sama guru BK. Oh, guru BK-nya. Iya, jadi setiap setoran murid-murid yang kenapa-napa itu sekali BK, jadi BK yang atur. Dari ketua kelas. Iya, dari ketua kelas. Nanti dari BK itu disetorin ke guru. Ada guru itu ada pengurangannya sendiri. Jadi kayak ada sikapnya dia dikurangin. Bisa yang berprestasi juga dikasih piagam gitu, Bu. Tapi di kelas tuh. Jadi di sini kita setiap 2 minggu kita adakan kayak penilaian. Jadi setiap 2 minggu setiap upacara di situ nanti ada piala sama piala piagam. Jadi nanti kita kasih tahu piagam untuk kelas yang inovatif, ada kelas inovatif, kelas bersih, inspirasi dan lain-lain, masih banyak. Nanti kita bikinin piagam ke mereka. Nanti piagam itu buat hadiah kelas mereka. Kita tempel, terserah mereka mau ditempel, mau diapain. Itu per 2 minggu? Iya. Ada piala bergilir yang kita punya. Iya, tadi ibu baca nih di jadwal kalian. Ada program literasi sebelum masuk ya. Oh. Ini 40, hampir 1 jam lah kalau masalah ya. Iya. Nah, kegiatan literasi itu setiap hari apa aja? Senin, hanya seminggu sekali. Iya. Nah, itu dalam kegiatan literasi, dalam waktu yang apa kegiatan? Itu kita membaca novel. Jadi novel-novel itu yang udah kita baca, nanti kan kita gak tahu ada yang baca, ada yang enggak. Makanya kita bikin buat yang baca, nanti setiap orang yang udah baca novel bikin esensi, kesimpulan, ya esensi. Nah nanti esensi itu dikumpulin ke wali kelas. Nah dari situ kita cari esensi terbaik, nanti kita taruh di mading. Bisa ditempel di mading, juga bisa dibawa ke perpus buat dibaca orang biar lebih singkat. Iya. Oh, jadi dalam satu minggu itu kita harus menghabiskan satu buku cerita ya tadi? Enggak harus seminggu sekali. Tergantung mereka bacanya sampai mereka mampunya sampai berapa. Itu bukunya bawa dari rumah atau udah tersedia di kelas? Dari rumah. Jadi kalau sistem kita begini, kalau kita bawa buku udah habis, kalau beli lagi kan kasihan. Jadi kita tuker-tukeran. Nanti kalau udah habis tukeran sama ini, tukeran antar kelas. Kalau udah tukeran antar kelas, terus tukeran yang habis selesai. Jadi nggak bakal habis. Tapi yang membagi OSIS atau guru? Itu guru. Terus fungsinya OSIS? OSIS dalam guru OSIS? Iya. Atau fungsinya OSIS di sekolah ini? Fungsinya OSIS sekolah ini, sebenarnya kalau saya, niatnya saya, program saya terutama, ingin membuat sekolah ini makin saya menuju ke SM itu. Jadi ada program yang saya utamakan buat sekolah ini hijau. Kurang rame hijaunya. Makanya saya pengen bikin, jadi nanti keterlambatan itu mereka disuruh bawa botol plastik. Bukan, botol plastik. Kalau pohon, kasihan mereka. Bawa botol plastik. Nah botol plastik itu kita kumpulin, kita jual. Nanti kalau udah kita jual, otomatis kita beli kan. Jadi itu kita gunakan buat beli cara buat di sekolah apa begitu sendiri kan nanti kamu apa pengurus OSIS bagian apa ketua OSIS iya itu kan